Imlek pertama pasar narpoin obral. Obral sana Indian APL semua. Obral. Ini pasar North Point Lebaran Cina Imlek. Imlek hari pertama. Obral. Anak Indo, anak PL, anak orang India, Thailand. Obral, obral. Selanjutnya dalam PH. Kok sekarang biasanya mahal. Ini lucu daster buat tidur. Nanti saya beli satu buat tidur. Ini toko Thailand. Kopi. Aku lama banget nggak kesini, guys, nggak ke pasar sini. Ya ada bando. Tidur. Aku. Aku nggak begitu suka. Jarang aku beli obralan kayak gitu. Dokter gong aku. Aku mbak-mbak yang di Indo, mbak-mbak Indo lalu di pisang. Ini kalau lebaran ya kayak gini di obral kayak gini, guys. Masih sepi soalnya ini lebaran Cina mah. Lebaran Cina pertama lagi hari pertama ini sepi.
jaket saja $30. $20. Pokoknya kalau Imlek kayak gini Lebaran ke satu diskon. Ini panas dipakainya, kainnya jelek tapi kainnya jelek. Ini oleh-oleh Hong Kong guys, kaos I love Hong Kong. Itu ada, nanti kalau aku pulang tak beli. Capek tanganku. Tak beli daster balik lagi nanti. Beli daster berarti dulu. Kayak gini lah guys, kalau hari raya Imlek, hari raya Cina pertama, hari pertama itu diskon semua. Murah, oh, cuma jelek ini. Oh, ternyata jelek, murah tapi jelek. Murah, tas, sepatu, koper, dompet, murah. Ini lucunya kok. 20. Bisa itu enggak ada, cuma itu mungkin baju anak kalau nggak salah belasan. Nah, cuma kayak gini kok. Ini buat oleh-oleh Hong Kong loh, 130 3 piece ini, 5 piece 100, 1 piece $30. Oh, iya, ini baju anak-anak. Udah nggak ada guys, inilah hari raya Cina Imlek hari pertama ya, kayak gini pasar North Point semua diskon. Terus sepi, nggak ada orang, masih pada tutup tuh. Ini yang buka karena kan mungkin anak-anak Indo, terus anak Filipina, orang-orang yang TKW TKI yang libur mungkin. Ini seperti ini. Oke, makasih ya guys.